Baik, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Anak-anak yang berbahagia dan yang saya banggakan. Pagi ini kita mengadakan kegiatan simulasi dan saya sangat senang sekali karena instruksi yang diinginkan sudah kalian laksanakan dengan baik. Di mana letak posisi kalian itu yang pertama yang perlu saya sampaikan karena kita bicara masalah teknis ya untuk pelaksanaan. Jadi untuk kamera pengawasan seperti apa yang sudah nampak pada screen Mr. Alfon semua. Nah, baik mungkin besok untuk semua rangkaian pelaksanaan PAS akan berlangsung demikian. Ya. Jadi seluruh aktivitas kalian itu terekam ke dalam kamera. Itu yang pertama. Yang kedua, letak kamera di posisi samping sudah benar. Nah, guna memberikan supaya kalian nanti tidak bingung pada saat kalian haus dan seterusnya, maka air mineral itu bisa disiapkan lebih awal. Ya, air mineral bisa dipersiapkan lebih awal. Dan silakan ditaruh, diletakkan di tempat yang nyaman. Kemudian setelah itu, selama kegiatan PAS berlangsung, posisinya kamera itu on, mikrofonnya on. Posisi mikrofon kamera itu on. Ya, suara apapun itu nanti pasti akan masuk. Nah, okay. Kemudian, nah ini contoh kurang baik sikapnya Elwin Wiko. Ini kamu direkam, tapi duduknya harus bagus, harus sopan. Ya, seperti tadi kan terekam, berarti kan tidak bisa duduk dengan baik. Nah, ini nanti dikondisikan di rumah. Oleh sebab itu orang tua bisa memberikan porsi khusus kepada putra putrinya supaya memang benar duduk dan diberikan contoh duduk yang baik. Oke. Ya, diberikan contoh duduk yang baik. Oke, seperti ini Christopher itu sedang minum. Nah, ya disiapkan minumannya. Mr. Alphon, saya tidak minum misalnya, tapi saya mau energi dan seterusnya apa? Boleh, terserah, tidak apa-apa. Ya, yang penting ada disiapkan, karena tidak diizinkan kalian meninggalkan kursimu sebelum beres. Ya. Itu aja yang bisa Mister sampaikan. Jadi nanti silakan semuanya ini dilaksanakan dengan baik ketika kalian sedang progres di rumah kalian, ya. Dan ini sudah mencerminkan bahwa kalian bisa menjadi contoh dan teladan buat teman kalian. Ya. Bahwa kalian itu di rumah juga melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Sehingga kalau teman mengatakan di rumah, ah enak di rumah, bisa dapat bantuan dan seterusnya. Tidak akan bisa, kamu bisa membuktikan mana bisa bantu. Ya. Nanti kamu juga bisa memberikan statement. Itu misalnya teman-teman ada yang bilang gitu, lo katanya siapa? Oh, kita itu juga namanya PAS itu kita juga mengerjakan dengan sungguh-sungguh, kan begitu? Ya kan? Kita itu kerjanya sportif, seperti yang diberikan contoh dan teladan. Maka teladan yang baik itu harus kita selalu berikan. Jelas ya? Nah, tetapi jika dalam besok perjalanannya mungkin ada yang tidak tahu dan seterusnya, boleh bertanya ke misalnya boleh. Ya, kalau yang kelas 1 misalnya ada yang belum bisa mengoperasikan sistem, mungkin orang tua bisa info ke saya. Orang tua bisa info ke saya. Jadi itu pelaksanaan kalian saat PAS di rumah. Soalnya itu Mister katakan ini PAS berbasis domisili. Ya. Jadi semua kegiatan kamu itu terekam. Terekam dengan baik. Ya, karena akunmu sudah masuk ke Mister semua. Jadi akun double window itu nanti Mister akan pasti tahu.
ya, akun dua dan seterusnya tahu, termasuk yang di kelas pun, ya. Maka kalau temanmu ngomong di rumah enak, katanya siapa? Jadi kamu tunjukkan, kamu di rumah aja pengawasannya ketat sekali seperti ini, ya. Jadi ini menjadi contoh yang bagus. Jadi kalian juga bisa sampaikan ketika kalian ada di rumah. Dan kita akan melaksanakan kegiatan itu anak-anak mulai hari Senin, ya. Cuma nanti pada saat apa namanya, pada saat di hari apa namanya, di hari Senin ya, di hari Senin dan seterusnya, tergantung daripada Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru kelas nanti memberikan linknya nanti karena berurusan dengan link dan seterusnya, nanti yang kelas 1 ya, nanti bisa dikomunikasikan. Oke. Kalau nanti pakai apa akun Bapak Ibu kelas itu nanti seperti apa dan bagaimana. Tapi yang jelas kalau akunnya Mister sudah saya pastikan ready seperti biasa, ya. Aaron dan kawan-kawan dan seterusnya yang sudah bisa bergabung tanpa ada masalah. Yang kelas 5A siapa lagi selain Morgan? Masih ada kemarin infonya? Karena dari Bundikan menyampaikan saya masih ada begitu. Jangan sampai temanmu enggak tahu loh. Tolong diinfo ya, Michael Morgan ya. Kelas 5A ya. Ya. Michael Morgan. Halo. Michael Morgan. Iya, Mister. Oke, pinter. Jadi nanti yang kelas 5A bisa diinfo ya. Temanmu dulu, kawanmu, biar kasihan nanti takutnya nggak bisa join, ya. Itu aja. Ya wis, matikan. Mikrofonnya diinfo aja temannya. Nanti kasihan temannya, nggak bisa masuk. Nah, itu aja pesannya Mister, tidak ada yang bisa Mister sampaikan lebih. Sekarang anak-anak bisa mengikuti pembelajaran, pembelajaran agenda kegiatan belajar berikutnya di kelas masing-masing. Jadi trialnya sudah saya berikan, dan ini sudah menjadikan contoh bagi kita. Dan sebelumnya ini juga bisa saya ambil take dulu. Aaron, bisa take foto Aaron di laptopmu, pakai screenshot bisa? Bisa, baik, kita wis. Ya, berapa jam? Oke, ini. Ya, berapa jam? Waktu apa? Ujian. Waktu ujian nanti kalau sudah selesai ya kamu bilang Mister Alfon selesai, gitu aja, nggak usah apain pusing-pusingnya. Oke. Nanti misalnya jadi Mister saya sudah selesai, bagaimana, apakah boleh meninggalkan ruangan? Dipastikan dulu, nanti dicek dulu. Kalau sudah memang benar dan sudah dipastikan tersubmit dengan baik, nanti bisa dipastikan boleh meninggalkan ruang ujian. Nah, yang hadir di sini anggap inilah ruang ujian kalian. Federico, ini dinyalakan camnya. Nanti camnya harus selalu on. Nah, Rico, jadi begitu ya. Jadi ada lagi, Jesslyn? Sudah. Bagus, Mister. Yang penting besok kalau ada sesuatu, Mister Alfon bisa diinfo ya. Oke? Okay. Ya, yang kelas 5, Aaron, Mirya, if you have more problems, so you can ask me, then Mr. Alfon would like to solve your problem by giving explanation again. That's all right. Thank you very much. And see you. Selamat meninggalkan ruang meeting ini, dan anak-anak silakan bergabung dengan pembelajaran berikutnya. Di kelas masing-masing, dipersilakan. Sudah selesai, silakan. Boleh. Boleh undur diri. See you.
Bye bye, Mister.